Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Amin, guru geografi di SMA Internasional Budi Mulia II, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi di pelajaran geografi. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang distribusi atau persebaran fauna di dunia. Fauna di daratan menurut Alfred Russel Wallace diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 6 zona berdasarkan persebaran makhluk hidup di daratan, yaitu zona neartik, kemudian zona neotropikal, kemudian zona paleartik, zona etiopian, zona oriental, dan zona Australia. Yang pertama, zona neartik. Zona neartik membentang dari daerah Arktik di utara Kanada sampai ke dataran tinggi Meksiko, termasuk di dalamnya Greenland. Pada zona ini terdapat sedikit keluarga mamalia. Hewan endemik di daerah ini terdiri dari beruang berang gunung dan antelop. Kemudian hewan-hewan yang lain yang juga terdapat di daerah ini adalah kuda, unta, mamut, mastodon, lemur, citah, bison, muskok, karibau, kambing gunung, dan salamander. Zona yang kedua yaitu zona neotropik. Zona neotropik membentang dari daerah Meksiko Tengah sampai ke Amerika Selatan. Ada banyak keluarga mamalia di zona ini, dan banyak di antaranya merupakan mamalia endemik. Sebagian besar dari keanekaragaman spesies di daerah ini terkonsentrasi di daerah hutan Amazon, padang rumput, dan hutan semak tropis di daerah tersebut. Hewan-hewan endemik yang ada di daerah ini meliputi bangsa monyet, tikus, kelelawar, armadillo, ular anakonda, kukang, alpaka, dan terenggiling. Sedangkan hewan-hewan yang lain yang juga terdapat di zona ini meliputi deer, pig atau babi, antelop, kuda, dan tapir. Kemudian zona yang ketiga yaitu zona paleartik. Zona paleartik merupakan daerah terbesar dari persebaran fauna di dunia. Pada zona ini meliputi daerah Eropa, Rusia, Asia Tengah, Cina Timur, Cina Utara, dan Maroko di Afrika. Ada dua keluarga mamalia endemik di zona ini, yaitu blind mole rat dan celefin moss. Keanekaragaman spesies di daerah ini terkonsentrasi di daerah yang hangat dan lembab atau basah, dari daerah Tenggara dan Barat Daya. Adapun hewan endemik di daerah ini meliputi kelinci, tikus kutub, beruang kutub, dan bison. Sedangkan hewan-hewan yang lain yang juga terdapat di zona ini meliputi lynx, landak, reindeer, panda, singa, kelinci, karibu, dan kambing Marco Polo. Zona yang keempat yaitu zona Ethiopian. Pada zona Ethiopian ini meliputi daerah Madagaskar dan daerah Sub-Sahara di daerah Afrika. Zona Paleartik memiliki keanekaragaman vertebrata yang paling banyak dibandingkan dari daerah lainnya. Hewan-hewan endemik yang ada di daerah ini meliputi jerapah, kuda nil, kelelawar,
lemur, tupai, kelinci, zebra, okapi, dan badak Afrika. Adapun hewan-hewan yang lain yang juga terdapat di zona ini adalah babon, simpanse, singa, gajah, unta, deer atau gazel atau antelop. Zona yang kelima yaitu zona oriental. Zona oriental meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan sebelah selatan dari Asia Timur, serta sebagian dari Kepulauan Nusantara Indonesia yang meliputi daerah barat garis Wallis. Keanekaragaman hewan di daerah zona ini cukup tinggi, tetapi sangat sedikit di antaranya yang merupakan hewan endemik. Adapun hewan-hewan endemik di daerah atau zona ini meliputi tupai, kelelawar hidung babi, tarsier, lemur, dan gibbon. Sedangkan hewan-hewan lainnya meliputi harimau, badak bercula satu, leopard, gajah, beruang madu, babi liar, rusa atau deer, dan bangsa monyet. Zona yang terakhir atau zona yang keenam yaitu zona Australian. Zona Australian meliputi wilayah Australia atau benua Australia, Papua Nugini, dan beberapa pulau di wilayah timur Indonesia seperti Lombok, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau di daerah Pasifik. Hewan-hewan asli atau endemik yang ada di daerah ini meliputi kanguru, kiwi, marsupial, Tasmanian wolf, possum atau semacam tupai, kuskus, koala, dan wombat. Adapun hewan-hewan lain yang ada di daerah ini seperti platypus, walabi, tikus, kelinci, kasuari, merak, landak, kelelawar, burung cendrawasih, dan terenggiling. Demikian tadi materi bahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.